cesium mempunyai 4 sisi. Dari 4 sisi ada sepasang sisi yang sejajar, sisi A dan sisi B. Untuk mencari keliling, jumlahkan keempat sisi dari trapesium. Keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Contoh, perhatikan gambar trapesium. Diketahui jika A sama dengan 8, B 20, C-nya 12, dan D 5. Jadi keliling sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 8 ditambah 20 ditambah 12 ditambah 5. 8 tambah 5, 8 tambah 20, 28. 12 ditambah 5 sama dengan 17. 28 ditambah 17 sama dengan 45 cm. Bagaimana dengan luas trapesium? Luas diperoleh dari jumlah sisi yang sejajar dibagi 2 lalu dikalikan dengan tinggi. Disingkat menjadi L sama dengan A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. Contoh, diketahui sebuah trapesium dengan sisi A 18, sisi B 24, dan tinggi sama dengan 20. Ingat, untuk mencari luas, jumlahkan sisi yang sejajar yaitu A ditambah B, lalu dibagi 2, dikali tinggi. Sama dengan 18 ditambah 24, dibagi 2, dikali 20. Nah, 20 kita bisa bagi dengan 2. 20 dibagi 2 menjadi 10. 18 ditambah 24 ketika dijumlahkan menjadi 42. Kemudian dikali dengan 10. 42 dikali 10 sama dengan 420. Demikian mengenai trapesium. Selamat mencoba.